Imaginasi adalah benda yang tak real yang kita just wujudkan dalam minda kita. Bila aku boring ataupun tengah mengelamun sorang-sorang, aku selalu imagine benda-benda yang aku tak dapat buat pun atas dunia ni. Masa aku kecil dulu, aku selalu cipta dunia imaginasi aku based on apa yang aku minat lah time tu. Sejak aku umur 4 atau 5 tahun, aku suka main plastisin dan aku panggil dia tanah liat masa tu. Masa tu aku akan gentil lah tanah liat tu dan buatlah apa-apa watak yang aku imagine. Aku teringat satu time ni, masa tadika aku gentil tanah liat tu dan aku buat seekor katak. Brok. Dan masa tu ada kawan aku datang dan, wow, hebatnya, nak juga? Aku pun, boleh. Tapi aku buatkan kau berudu je. Dia pun, okey. Lepas tu ramailah budak-budak lain datang dan minta juga kat aku. Aku pun cakap lah, semua orang boleh tapi berudu je. Aku pun tak tahu kenapa aku buatkan diorang semua berudu. Sebab aku rasa aku nak paling hebat kot. Masa tu aku ingat lagi lah yang aku suruh diorang semua ikut aku. Wahai anak-anak berudu semua, jom ikut bapak kata. Sampai aku masuk bawah meja pun anak-anak budu aku ni semua ikut. Bila aku dah masuk sekolah rendah, aku dah banyak terdedah dengan animasi-animasi dari TV. Dan idea aku mungkin dah lagi banyak ah time tu. Jadi aku selalu buat karakter-karakter aku ni based on kartun yang aku tengok time tu. Macam ada satu time ni aku tengah layan Pokemon dengan Digimon. Jadi aku pun combinekanlah dua kartun favorite aku ni dan jadilah Pokemon. Nama ni aku buat-buat je. Masa kecil-kecil aku tak bagi pun nama dia Pokemon. Tiap kali aku bosan, aku akan create lah monster-monster aku ni dan bagi diorang ni semua cerita-cerita dan adventure. Dalam cerita-cerita aku ni, aku mengembara lah dengan kawan monster aku ni. Dia akan selalu tolong aku lawan monster. Kadang-kadang aku yang tolong dia lawan monster pula. Duduk kat zaman yang tak ada YouTube, mobile phone. So salah satu cara dia untuk happy ni adalah be creative dengan imaginasi sendiri. Dan benda yang paling bestnya dalam main benda macam ni adalah aku boleh jadi apa benda je yang aku nak hanya dengan imaginasi aku. Hari ni aku nak main robot lah pula. Tolong! Ada raksasa jahat! Haha, aku raksasa jahat. Mana dia raksasa jahat tu? Aku dah datang ni. Akulah raksasa jahat tu. Wah, hebatlah. Terima kasih sebab selamatkan saya. Okey, ciao dulu. Bila aku makin besar, dunia fantasy-fantasy yang aku satu masa dulu pernah cipta tu semua makin lama makin hilang. Sebab of course lah dah besar. Takkanlah aku nak main tanah liat lagi dah besar ni kan. Tapi cara yang boleh aku guna untuk curahkan imaginasi-imaginasi aku ni adalah melalui kartun aku ni. Tapi sekarang aku berharap yang cerita aku ni tak sekadar buat aku gembira tapi orang lain pun boleh gembira. Dan tu je. Jumpa lagi di tahun depan. Sekarang aku nak terbang. Aku rasa nanti aku macam nak buat satu video recap untuk 2020. Tapi 2020 pun lagi seminggu je kan. Dan aku pun entahlah sempat ke tak. Kalau tak sempat tu aku cakap je lah awal-awal yang 2020 ni ada satu pencapaian yang besar yang jadi kat aku. Aku still tak percaya sampai sekarang yang ada 130,000 orang sub channel aku ni. Dan ha, merchandise t-shirt aku dah ada lengan panjang. Kepada siapa-siapa yang nak lengan panjang lah, boleh ke link di bawah untuk dapatkan. Dan akhir kata, kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Cewah siap pantun. Tengok Google je pun. Okay, bye.